Yang juga jadi sorotan, saudara, kepolisian Resor Bogor menangkap anggota polisi yang diduga membunuh ibu kandungnya di Cileungsi Bogor. Polisi berjanji akan menangani kasus tersebut secara transparan. Kepolisian Resor Bogor membenarkan telah menangkap oknum polisi yang membunuh ibu kandungnya pada Minggu malam. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan akan menindak tegas oknum polisi dengan hukuman seberat-beratnya. Asisten korban yang sehari-hari bekerja di lokasi kejadian mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun, ia membenarkan jika anak majikannya itu berprofesi sebagai anggota Polri. Anaknya yang ini mah polisi. Ada anaknya yang anggota polisi, ada. Yang di... Di mana tuh? Di Bekasi. Tinggal di sini juga? Di sini. Ya, sekarang. Tinggalnya di sini juga, Bu? Bu, kelakuan si oknum polisi tersebut itu seperti apa sih ke ibunya? Sehari-hari baik. Baik ya. Sebenarnya alhamdulillah baik. Kami telah mengamankan yang bersangkutan. Kami lakukan tindakan tegas. Lalu pidananya kami yang melaksanakan. Karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres Jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung.